Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan bayangkan betapa besarnya pahala apabila kita sedekah untuk bantu pembinaan masjid? Bayangkanlah, 5 kali solat dalam sehari sepanjang masjid ini digunakan. Setiap bacaan ayat Al-Quran di dalam masjid, insya-Allah anda akan mendapat saham pahalanya. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid di belakang saya ini, Masjid Jami' Tengku Abdul Aziz Shah, memerlukan sumbangan anda untuk diperbaiki dan dinaik taraf. Pelbagai kemudahan dan peralatan di dalam masjid ini perlu dinaik taraf untuk kemudahan ahli Korea, seperti sistem pendawaian masjid, tandas, tempat mengambil wuduk, bilik tamu dan sebagainya. InsyaAllah, sumbangan anda pasti tidak akan disia-siakan. Pahalanya akan mengalir tanpa putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amalannya kecuali 3 macam perbuatan, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan mohonkan sumbangan untuk melancarkan projek menaik taraf masjid tua kita ini. Mudah-mudahan projek ini dapat memberikan manfaat kepada para jemaah sekalian.